Oke, satu, dua, tiga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Shutterstock. Shutterstock sendiri merupakan website yang dapat menghasilkan dolar melalui foto. Nah, untuk websitenya sendiri itu ada dua yang tersedia untuk kontributor dan buyer. Nah, ini untuk tampilan kontributor dan yang satu ini untuk buyer. Yang membedakan adalah backgroundnya. Jika untuk buyer itu berwarna merah, jika untuk kontributor itu berwarna putih. Nah, sekarang kita itu membahas tentang untuk buyer dahulu. Untuk buyer sendiri itu untuk orang yang membeli foto dari seorang kontributor. Nah, jika kalian belum memiliki akun, maka kalian harus mendaftarnya terlebih dahulu. Untuk mendaftarnya, kalian hanya perlu mengisi email dan kata sandi. Untuk itu, kalian jika ingin membeli hanya ke kontributor. Nah, ini adalah websitenya untuk membeli suatu foto atau footage. Jika kalian sudah memiliki akun, silahkan langsung saja login ke websitenya. Nah, jangan lupa untuk mengklik I'm not robot. Belum muncul di sini. Nanti dulu, saya masuk dulu sepertinya. Biasanya langsung muncul seperti ini. Nah, kan. Nah, langsung saja diklik saya bukan robot. Langsung kita klik masuk. Nah, untuk tampilan awal seperti ini, sudah login maupun belum tetaplah sama. Nah, jika sudah login di sini ada nama ID pengguna. Nah, ini. Nah, jika kita ingin mencari gambar yang kita inginkan, kita tinggal mengklik saja untuk cari gambar di kata kunci ini. Nah, di sini suatu kata kunci. Nah, ini yang sudah saya cari, pencarian terakhir. Nah, untuk misalkan mencari gambar saya yang sebagai kontributor, ketik saja Kalianda. Nah, Kalianda ini merupakan kota kelahiran. Nah, di sini terlihat gambar-gambar saya yang sudah saya upload menjadi kontributor. Nah, ini merupakan pasar Kalianda. Ini masjid Kubah Intan Kalianda. Nah, ini juga fotonya saya ambil di pantai Kalianda. Ini tuku topeng di Bong juga di Kalianda dan beberapa foto yang saya upload sudah laku. Mungkin sekian untuk website yang sebagai buyer, karena Anda mungkin tidak akan membelinya.